jam kita masak. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe video kami and share. Terima kasih untuk siapa yang sudah subscribe, like, share, komen. Ya, oke. Ya, apa yang ada dikurang boleh komen di bawah. Sotong 1 kilo yang sudah dipotong setengah dengan sudah dicuci bersih-bersih. Sotong ini kita akan goreng. Selepasnya kita barulah akan letak buat sambal, masukkan sotong. Bahan-bahan untuk kita menggoreng sotong yaitu dengan garam secukupnya, ya, secukupnya. Selepas itu serbuk kunyit setengah sudu, ya, setengah sudu. Kemudian satu sudu tepung ubi kayu. Kita masukkan ke dalam, ya. Kemudian kita akan kacau-kacau sampai merata, ya, merata. Seperti ini. Sebelum itu, sebelum menggoreng, kita akan mengacau sampai merata. Lepas itu kita akan simpan 5 menit. Tapi sebelumnya kita masukkan serbuk cili sedikit. Kemudian kita akan kacau kembali. Kenapa kita masukkan serbuk cili? Sebab biar menambah wangi sotong. Kita gaul-gaul kembali sampai merata. Selepas itu kita simpan 5 menit. Selepas kita letak 5 menit, kita akan goreng satu persatu. Ya, okey. Nah, ini dia siap untuk sambal sotongnya, ya.